Vietnam, ribuan yang telah gugur 76 tahun silam. Juga untuk para pahlawan dalam dunia pendidikan, pahlawan gereja, saja kita semua untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Indonesia dalam hal ini rakyatnya sungguh-sungguh dibakar semangat proklamasi kemerdekaan itu, ingin mewujudkan nuansa kemerdekaan itu, sehingga sekalipun dengan alat seadanya mereka toh mati-matian membela kemerdekaan. Dan untuk tahun ini tema Hari Pahlawan Nasional adalah Pahlawanku Inspirasiku. Berarti bicara tentang inspirasi berarti kita berbicara tentang panutan. Bagaimana memiliki energi mereka untuk membentuk kemerdekaan Indonesia dengan cara kita sebagai pelajar, sebagai pendidik, tenaga kependidikan, sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, sebagai seorang calon imam. Energi positif yang diberikan oleh pahlawan tentang keberanian, tentang heroisme, tentang tekad, tentang semangat, itulah yang patut menjadi inspirasi hidup untuk kita sekalian yang sudah menghidupi kemerdekaan selama kurang lebih 76 tahun ini. Orang peserta didik, kita belajar dari semangat mereka untuk bagaimana menciptakan kemerdekaan diri sendiri, kemerdekaan untuk komunitas, kemerdekaan untuk kelas. Semakin giat membaca, membuat refleksi, dan kemudian kalau boleh menerbitkan sesuatu yang baik dari hasil bacaan. Untuk para pendidik dan tenaga kependidikan, kita belajar untuk terus menjadi inspirasi bagi peserta didik kita. Thank you.